Kesan dan pesan saya selama di Pondok Pesantren Cipasung adalah terima kasih untuk Cipasung, karena dari Cipasung saya bisa mengenal hal-hal kecil yang mungkin akan merubah kehidupan saya di masa depan, yang insya Allah akan merubah kehidupan saya di masa depan yang lebih baik lagi. Di sini saya sebagai perwakilan dari teman-teman saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen yang ada di Pondok Pesantren Cipasung yang telah memberikan banyak kenangan kepada kita. Dan juga saya memberikan pesan kepada teman-teman saya agar selalu mengingat Cipasung. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Mukarramun, Jami'ul Awliya'i Tulab, Fi Mahadi Cipasung Al-Islami, Wa Ya Ayyuhal Hadir. Dalam merealisasikan mimpi, guna menjadikan santri mampu membina umat, maka kami sebagai penerus estafet Sang Kiai dengan bangga mempersembahkan tasyakur dan perpisahan santri kelas 3 Pondok Pesantren Cipasung Nahdlatul Ulama Generation. Kami memohon doa kepada Bapak, Ibu, Asatid wal Asatidah, Dewan Kiai beserta keluarga. Doakan kami bisa menjadi tauladan yang baik bagi diri kami sendiri maupun ketika kami mukim di masyarakat nanti. Semoga Bapak, Ibu meridhoi kami pulang dari Pondok Pesantren Cipasung agar mendapatkan keberkahan dari Pondok Pesantren Cipasung. Terima kasih, Kak. Terima kasih untuk semua cerita yang telah engkau warnai kesuramannya. Terima kasih untuk semua suka maupun duka yang berhasil membuat kami mengerti betapa indahnya arti sebuah pertemuan. Renyahnya tawamu mungkin akan menjadi salah satu album termerdu di dalam harmoninya cerita kami, menjadi salah satu bagian yang tak akan pernah kami lupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada generasi Nahdlatul Ulama yang pada hari ini menyelenggarakan kegiatan wisuda. Mudah-mudahan ilmunya manfaat dan berkah. Ingat selalu Pondok Pesantren Cipasung dan berbuatlah yang terbaik supaya bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pimpinan Yayasan Pesantren Cipasung menyampaikan ucapan selamat kepada para wisudawan, para santri Pondok Pesantren Cipasung yang telah lulus, baik yang itu tingkat SLTP, SLTA. Semoga apa ilmu yang diperoleh mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dan bisa melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, apakah itu negeri atau swasta, terutama kalau bisa mereka bisa melanjutkan di perguruan tinggi yang ada di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Cipasung. Sukses selalu, mudah-mudahan selalu ada dalam bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pimpinan Pondok Pesantren Cipasung Singaparna Tasikmalaya mengucapkan selamat kepada para lulusan kelas 3 Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat
dan juga sukses di dalam pendidikannya, dan juga mudah-mudahan menjadi contoh yang baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NU, Cipasu, ya, tepuk tangan, dadah. Mempersembahkan paduan ceria bersantri kelas 3 Pondok Pesantren Cipasung, Ngatur Rumah Indonesia.